Ini sambal pecak nih, geng. Wait. Makan aku. Aduh, kepingin telur ceplok rek, tapi nggak ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Rida sekarang ada di Serang, tepatnya di sini. Oke. Jadi aku mau makan pecak bandeng yang katanya ter the best, ternikmat, terfresh, terlezat di Serang. Katanya nomor satu di Serang. Kita masuk aja ya teman-teman. Ya ini namanya pecak bandeng Maren, Mama Rendi. Lokasinya sih kalau keluar dari tol tuh nggak jauh-jauh banget. Tadi aku nyetir sekitar 10 menitan karena nggak macet. Masuk ke dalam ya teman-teman. Katanya sih parkirnya sulit, tapi sebenarnya ini parkirnya nggak sulit, banyak tuh. Teman-teman, ini bentuknya kayak rumah gitu, ada dua rumah ya di sana. Itu bentuknya kayak lesehan, terus di sini rumah kedua, jadi kayak di kursi-kursi, dan aku sudah punya tempat duduk di sana. Terus kalau teman-teman makan di sini, nggak hanya makan pecak bandeng aja, di situ banyak sekali kayak pepes-pepes. Tuh, ada pepes teri, ada pepes tahu, pepes apa gitu, yuk aku mau order. Ibu, itu pepesnya pepes apa aja? Pepes teri. Ya. Terus ada tumisan pedak, tapi udah habis tumisan pedaknya. Pepes teri, pepes apa lagi? Pepes tahu. Terus ada pepes emas. Oh iya. Terus ada apa lagi? Habis ya, Bu ya? Iya. Abis. Jam segini semua habis. Bukanya jam berapa, Bu? Bukanya jam 9:30. Tutupnya? Tutupnya sehabisnya kita. Ini biasanya sekarang aja udah tinggal dikit. Oh, gitu. Nih. Gak suka. Genjer, suka genjer aku. Ya, makanan aku udah siap. Nih yang aku order ya, teman-teman, ada pepes tahu, pepes teri, ini ada lalapannya. Ini dia yang katanya ternikmat di Serang. Pecak bandeng. Terus ini aku order sengaja tambahan sambal takut nanti kurang. Ini ada sayur genjer. Pete. Ini ada sayur-sayur asam dan ini ada nasi. Ya Allah, nasinya kurang ini bakalnya. Oke, aku mau ambil kerupuk dulu, geng. Udah siap-siap makan, kita pasang dulu bandu ajaibnya biar rambutnya nggak kemana-mana ya, geng. Tuh, udah cuci tangan. By the way, Rida tadi kesini tuh sengaja untuk kesini, jadi PP tadi berangkat dari Jakarta, habis makan ini pulang lagi ke Jakarta. Cobain tempenya dulu. Ditaruh tempenya sama nasinya segini. Harganya belum tahu ya teman-teman ya. Bismillah. Ini sambal pecak nih, geng. Wait. Oke, sebelum Rida lanjut makan pecak bandengnya, emang sambal pecak itu identik dengan sambal tomat dan seger ya. Ini bukan cuman seger, tapi seger, suger banget. Pecah di mulutku. Tadi udah ngunyah beberapa kali sama sambalnya, pedasnya nggak langsung, tapi sekarang kayak semua sudut-sudut di mulutku itu ngerasain pedasnya, pedas bingit. Enak, rek. Coba ya. Tadi Rida pingin ke dapurnya kan, pingin ngeliat kan waktu pembakarannya, ternyata bandengnya ini udah dibakar langsung gitu. Enggak kalau ada orang pesan dibakar enggak, jadi langsung dibakar sekalian paginya gitu, geng. Kita cobain ya teman-teman ya. Hmm.
I love it. Wah. Hmm. Ini worth it, geng. Worth it. PP Jakarta Serang ini worth it. This is worth it. It's very good. Nah, aku bilang sama yang nyetirin aku, worth it kesini. Ini enak banget. Oh, ntar ini rek. Bandengnya gurih, terus ini ikan bandengnya fresh, tamunya banyak, campur pecak bandengnya sama sambalnya sama nasinya. Jarang-jarang kan makan kayak gini di Jakarta. Langsung bahagia, rek. Enggak mulutku, enggak perutku bahagia. Daging bandengnya lembut banget. Nih, mau? Ini? Nih? Saya apa lagi? Paling sebel enak-enaknya makan tiba-tiba habis. Sebel ya? Bukan nggak tahu kalau yang biasa makannya yang di sana tuh. Iya, yang nggak kepala. Ada yang mau? Nih. Sekarang aku mau nyobain pepesnya ya, geng. Pepesnya mau nyobain. Bentar ya teman-teman, rasa apa lagi? Rasa tahu, pepesnya oke, just oke. Kita cobain yang just oke. Kita coba yang teri ya teman-teman. Nih, ini yang teri ya. Oke. Rida surprise, ini pecak bandengnya kayak pecak bandeng ter the best yang pernah aku makan, tapi pepesnya just oke. Wow. Oh, ikan. Sekarang kami ciri-ciri toh. Rida mau nyobain genjernya. Genjernya ini ditumis pakai teri, geng. Biasa, rek. Apa yang jual beda ya? Kalau ini dijamin mantap, nih. Petainya gede-gede. Pasti kalau gede-gede gini aku ini, aku takut dalamnya ada apanya gitu, tak buka aja lah. Wah. Ini berapa orang? Ikan tuh habis. Habis kan? Mas, minta tempe satu boleh? Tempe, cuma satu aja. Makasih ya. Tak makan sama tempe aja enak. Pokoknya, buat teman-teman yang suka ikan bandeng, buat teman-teman yang suka sambal pecak, terus lagi di Serang atau di Banten, harus kesini, dijamin nggak rugi. Aduh. Ini emang enak. Dan katanya harganya murah ya, tapi karena aku belum bayar, aku nggak tahu, ntar tak buktiin waktu bayar. Oh, nah, ini laku direk. Beneran.
makan leono enggak dibuka petene. Nunggu bu, nunggu tempe. Makasih. Nih, tempeku datang nih. Rokin aja. Kabarnya? Makan aku. Aduh, kepingin telur ceplok, Rek, tapi enggak ono. Apa? Jauh-jauh ya. Sayur asemnya mantap. Pokoknya teman-teman, kira-kira sendiri ya, aku kalau sudah nyeruput kuah berarti itu mantap. Jadi dari semua satu meja yang aku makan tuh hanya Rp57.000 dengan minumanku, dengan kerupukku, dengan peteku. Jadi pecak bandeng yang satu piring tadi tuh harganya Rp23.000 aja. Worth it ya kesini ya. Teman-teman, satu informasi lagi ya. Kalau kesini pastikan sebelum jam 2. Katanya kebanyakan kalau jam 3 itu sudah tutup. Saking ramenya, geng. Aku mau balik ke Jakarta lagi dengan senyum bahagia dan perut kenyang dan senang. Sampai di sini dulu Cilevo dan Nurhan. Semoga ada nilai positif, hal yang baik bisa diambil dari cerita ngalur gitu hari ini. Salam sayang dari Rida buat teman-teman semuanya. I love you all. Bye-bye.